Welcome to Oriza. Siapa coba yang enggak mau merasakan nikmatnya kehidupan mewah bak bangsawan? Nah, ternyata 8 kastil ini menawarkan sensasi gimana rasanya menjadi bangsawan dalam semalam. Bangunan-bangunan bersejarah yang dulunya dimiliki oleh bangsawan-bangsawan terkenal, kini dijadikan penginapan mewah dengan berbagai fasilitas yang juga tak kalah mewah. Meski menggoda, namun jangan senang dulu. Biaya sewa per malamnya lumayan menguras kocek Anda. Mulai dari belasan juta hingga puluhan juta semalam harus dirogoh dari dompet pengunjung. Mari kita lihat berapa harga sewa per malam dari kastil-kastil tersebut. Castello di Santa Maria Novella. Bangunan ini didirikan pada abad 10 di perbukitan Tuscany, Chianti, Inggris. Pemandangan indah dan fasilitas mewah di dalam kastil membuat biaya 53 juta rupiah per malam yang dikeluarkan pengunjung menjadi tidak sia-sia. Somerley Town Hall. Dengan luas area 5.000 ar, Somerley Town Hall menjadi salah satu penginapan termegah di Inggris. Perapian terbuka dan sejumlah fasilitas mewah lainnya menjadi daya tarik yang sulit diabaikan oleh penikmat fasilitas mewah. Bangunan ini merupakan rumah tinggal Lord dan Lady Somerley Town. Dengan merogoh kocek sebesar 48 juta rupiah per malam, Anda dapat menikmati kastil mewah beserta fasilitasnya. Kastil Charlowry. Kastil Charlowry yang berlokasi di Edinburgh ini dibangun oleh arsitek bernama David Rin pada tahun 1852 silam. Kastil ini dapat menampung sekitar 16 orang pengunjung. Untuk per malamnya seorang pengunjung dikenakan biaya sekitar 44 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk biaya makan. Château de Varennes-sur-les-Doubs. Penginapan mewah ini menjadi salah satu tempat favorit untuk melangsungkan pernikahan. Biasa sewa per malam sebuah kamar di Château de Varennes-sur-les-Doubs yang terletak di Perancis bagian utara ini mencapai 38 juta rupiah. Lima, Kastil Blackwater. Dengan sungai pribadi dan hutan seluas 50 hektar, kastil yang berlokasi di Irlandia ini menawarkan sensasi hidup seperti abad pertengahan. Harga yang dipatok untuk sewa kamar per malam di kastil ini adalah 38 juta rupiah. Kastil Lisin. Bangunan penuh sejarah ini pernah terbakar hebat pada tahun 1921 ketika terjadi perang di Irlandia. 75 tahun setelahnya kastil ini dipugar dan berubah jadi penginapan mewah. Kastil yang dibanderol 15 juta rupiah per malam ini memiliki 9 ruang tidur mewah serta fasilitas mewah lainnya. Château Bordeaux 12 juta rupiah, malam. Bordeaux yang berlokasi di Prancis ini mematok harga 12 juta rupiah per malam. Bagian dalam kastil ini menawarkan interior kontemporer dengan bangunan 3 tingkat.